saat ini saya membuat Petromax, lampu Petromax. Saya lukis lampu Petromax, jadi lampu Petromax bekas itu saya cuci, saya kasih warna-warna macam-macam, terus saya kasih motif bunga. Ada juga untuk kafe hiasan atau dipakai tapi pakai kasih lampu gitu bisa. Ya pertamanya saya jual ke pasar. Ya saya jual ke pasar tuh agak apa namanya, ada yang agak nggak mau, nggak nerima gimana gitu. Terus sama anak saya diunggahkan ke Instagram. Motifnya kemarin pertama itu garing Petro, terus beralih ke motif bunga sampai sekarang. Tapi di media macam-macam bentuknya, dari barang-barang bekas itu medianya yang motif bunga itu seperti ceret, ceting, lampu Petromax, terus black kerupuk. Untuk saat ini saya bikin set-setan cangkir porong itu dari bahan enamel. Saya kerja sama tukang rosok. Tukang rosok kadang tiap hari apa 3 hari sekali datang bawa, saya beli kerjasama. Kalau untuk motif seperti ayam itu saya harus sketsa dulu, itu agak lama. Kalau motif bunga itu kan langsung, saya bikin langsung. Harga itu dari pertama harga Rp50.000 itu piring hias yang nempel tembok itu, sampai Rp600.000 itu tempat duduk dari Dream gitu. Pembelinya itu dari Jepang, Korea, Australia.